Lihat dari sini kayaknya kontaknya biasa. Penasaran? Yuk, mari kita gerobak kontak. Nampak seperti konter biasa, jualan aksesoris, pulsa, ya kan? Mari kita buka cash. Look, I see a thing that I touch, tell me about talking stage, gotta tell her don't force it. Beef man, pepper and salt it, me and RJ, gotta pull up no talking trap. You ain't got a rap to your name, my bro, Brick Lane, we don't know about Shoreditch. Rent or I never insured it, M25, gotta whip that calmly. Man try beat... Hey, kalau boleh tahu, orang pasti gak akan percaya lu bisa punya ini semua hasil dari counter doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kembali lagi bersama saya, Menurman, di channel ANR Rider, Anjay Zasantuy. Oke, guys, di konten ANR kali ini berbeda seperti konten seperti biasanya, Anrider kali ini lagi berada di daerah Taman Mini, tepatnya dekat Taman Mini Square, guys. Jadi di konten Anrider kali ini, Anrider penasaran banget nih, soalnya dari kemarin Akang MP, Blow Rizky abis ngegrebek konter yang lagi viral di daerah Taman Mini ini, guys. Nah, kebetulan Anrider kali ini udah sampai, nanti kita grebek kira-kira apa sih yang spesial daripada konter ini. Kalau dilihat dari sini kayaknya konternya biasa. Penasaran? Yuk, mari kita turun, kita grebek konternya. Sampai di konternya nih, guys. Sepintas sih kayaknya biasa aja sih ya. Mana ini sih yang punya aja sih? Ini sih, Bang. Udah pikir siapa? Ini ownernya. Eh, pendang ownernya ini ya. Tenang, Bang. Sendiri aja nih. Sendiri saya sama ajudan. Sama ajudan ya. Aduh, welcome ibu pejuang receh nih. Itu main biasa sama Akang biasanya. Ini kebetulan lagi ada lewat saja. Banyak banget yang grebek ini konter sebenarnya apa sih, ada yang spesial kayaknya biasa aja. Biasa aja. Dari depan konter seperti biasa aja. Aduh, gua digrebek diam-diam nih, Mas. Gua lagi ngeliat yang kesini tuh dagangnya apa gitu. Ada yang spesial. Nampak seperti konter biasa, jualan aksesoris, pulsa, ya kan? Ternyata dia jualan duit palsu. Kok dipajang apa sih? Jadi ini mencegah biar tidak terulang. Oh, benar. Terulang. Jadi, gue tuh kesini sebenarnya penasaran banget nih, Bro Amanijar. Nah, jadi namanya Bro Amanijar nih, guys. Ya kan? Besar juga sebenarnya sih, berdua nih. Masih gelis. Cuma ini baru pertama kali Rider berkesempatan buat Bro. Gak mau kalah, masa Akang Endo mau blow disk aja ke Bro Bo, Rider gak kesampean ini, ya kan? Basi dan tapi beda buat ini, Mas. Betul. Kira-kira apa sih yang bikin spesial dari konter ini, ya kan? Seumur-umur Anrider belum pernah masuk, ini baru pertama kali. Boleh diizinin masuk dulu? Boleh, tapi maklumin ya kalau memang ya ada kotor-kotor di Islam. Ya maklum lah kita sendiri di sini. Ya, ada yang urusin. Pernah untuk meroket. Ayo, mari kita masuk ya. Nggak ada yang spesial sih. Udah dibukain ini nih, berarti udah boleh masuk. Assalamualaikum. Oke, jadi di sini lupa tendang nggak? Ya, lupa tendang sini, oh, karena di sini batasinya salah. Oh, batas suci ya. Aduh, jangan deh, guys. Tadi nggak enak nih. Bentar dulu, bentar. Kita gerbek dari sini dulu. Ini dapur nih, Om, ya? Dapur lah, dapur berantakan. Lihat tuh, dapur bujang begini nih. Ucap, Om! Kayaknya kita senasib, Om. Di sini baru kelihatan ada motor. Ini motor perjuangan nih. Motor perjuangan, ya. Yang Vino. Kalau nggak ada ini nggak ada Cimon nih soalnya. Iya, tapi gua sarkup ini di sini kok ada tiba-tiba ada ban nih. Iya, ban karena ban masih bagus, masih ban baru nih. Masih nggak udah second, cuma masih bisa pakai. Ini Cherry ban mahal nih, guys. Wow. ini buat Mio Vino. Itu bekas ya motor satu lagi. Motor pedok juga pakai. Wah, ini nana. Ayo kita gerobak ke dalam. Waduh, kagak enak nih. Waduh. Ada cewek ya? Gak boleh. Mari kita buka, guys. Apaan itu, guys? Look, I see a thing that I touch, tell me about talking stage, gotta tell her don't force it. Beef man, pepper and salt it, me and RJ, gotta pull up no talking trap. You ain't got a rap to your name, my bro, Brick Lane, we don't know about Shoreditch. Ini apa ini? Wow. Ini gambar doang, guys. Gambar doang. Ntar dulu, sebelum review ini, review sini dulu. Ini kelihatannya biasa aja ini di sini, ya kan? Tempat tinggal biasa, anak kosan-kosan ya. Iya, betul. Tapi begitu kalian lihat sini, gila, guys, beneran nih. Ternyata di balik konter ini terdapat Yamaha R6 yang super hedon, ya kan? Bisa kalian lihat di sini udah full carbon forged. Carbon forged minimal.
karbon bos. Internasional. Minimal Brembo dong. Brembo guys. Buset ini jualan pulsa mah. Jualan pulsa berapa? 50 juta baru untung beli Brembo deh. Iya bener-bener ini. Ini modifnya luar biasa nggak kaleng-kaleng sih. Yeah. Baru modif 130 doang sih. 130 baru. What? Udah bisa buka konter gede itu mah. Sudah dapat 125 satu. Sudah dapat 125 satu. Cuma kekurangan 2 hal doang ini. Apa itu? Ojek sama ohlin belakang dong. Oh, ojek sama ohlin. Kok udah ohlin? Mana? Ini. Kan solihinnya ngilang. Ohlin kemarin. Oh, kemarin ohlin diganti lagi. Luar biasa, guys. Ini udah full karbon semua. Ini knalpot udah. Ini titanium ini? Iya, itu titanium. Oh, titanium mantap. Cuman ini lagi pakai produk lokal. Oh, ini. Oh, ini lagi di endorse ini. Iya. Seleb guys di endorse. Bisa. Iya. Receh-receh kita. Yang lihat ke motornya dong, lihat di sini tuh. Buset, ini udah di 12,5 parkir di sini, guys. Wow. Ya, di koleksi-koleksi. Ada aerok. Koleksi-koleksi saya di sini ada ya SC Project. Ini masih ada helm baru di sini. Haji Yasin masih baru. Helm jutaan semua nih guys. Airo. Ini SC Project ini 8 jutaan ditaruh di sini guys. Iya, second 8 jutaan secondnya. Enggak ada takut-takutnya manusia ini taruh di sini ya kan. Meleng dikit tuh dia. Oh, ini body originalnya. Oh, ini body original. Oh, ini udah ganti ya. Itu langsung karbon ya? Itu body karbon langsung kita. Oh. Bukan ini waterproof. Bukan, langsung karbon langsung nih. Wow, ini apa kayak jadi bukan Jesus. Apa ya? Ya istilahnya bukan yang asli dilapis enggak. Oh, langsung iya. Karbon. Langsung karbon. Ini karbon original semua, karbon semua. 130 juta modifnya. Wow. Sebenarnya bisa juga motor satu lagi nih. Kalau orang banyakkan duit gini guys. Mana? Mungkin kayaknya di sini buka konter kedok doang gitu. Apa jangan-jangan bandar sesuatu ya, orang Aceh ya soalnya ya. Bandar sesuatu ini. Kayak siakam aja ini wajib ini. Daun singkong. Daun singkong benar-benar ini. Bisa gila guys, enggak habis pikir masih. Nah, ini tuh, ini sebenarnya di sini tuh skin doang kayak gini, mungkin kayaknya di Aceh rumahnya gede ini guys. Ya, anak rantau kita begini ya kan. Jadi selama gitu. Lagi ada rezeki ya kita nikmati aja dia. Oh gitu. Jadi terlihat biasa saja di kota orang. Tapi terlihat luar biasa di kota orang kalau masuk ke dalam. Iya. Ini kita ya sederhana aja ya. Karena kan? Iya, nggak harus wah gimana ya. Jadi orang biar bisa menilai sendiri tanpa harus kita menguahkan diri gitu. Iya, nggak perlu menguahkan diri tapi wah motornya guys. Gimana ceritanya ini? Motornya wah sekali nih. Gila. Ini juga sini ada Alpinstar, pokoknya ini bada-bada mahal semua guys, ya, taruh di sini. Ini bisa dibilang salah tempat ya. Ada barang ini salah tempat ya, tapi gitulah. Internasional ada. Ya, ini Quickship, baru beli juga nih. Manager, ini Quickship juga nih. Ini Quickship nih. Udah dipasang atau baru dipasang? Saya buka karena saya pingin up lagi, saya pingin beli Translogic yang harga 8 juta. Wow. Jadi ini kemarin ini beli berapa? Kemarin 5,5 juta saya beli. Oh, tak bayarin 2,5 juta ya? Aduh. Beneran nih, guys nih, gue bener nih. Kan gue lagi pengen ini nih. Aduh, sayang banget nih. 2,5 ya? Karena saya jujur pribadi ya, saya lagi ngejar passion. Kebetulan moto dinamik ini gak masuk akal banget. Aduh, ngapain juta. Mahal emang moto dinamik, kok mahal. Standarnya 7 juta. Oh, 7. Kemarin ada harga 8 jutaan. 8 juta? Gak masuk akal, aduh. Tapi karena saya pribadi lagi ngejar passion banget sih. Ya, hasil jual pulsa lah. Besok gue mau buka konter kayaknya. Ini universal nih, ini bisa buat jajan. Makanya ini udah 2,5 juta ya. 3,5 nih, 3,5. Dan 3,000 deh, 3,000. 2,5. Rugi 2,5. Rugi 2,5. Gak akan dapet dimanapun. Kondisi jos mulus, gak ada kabel putus sama sekali. Cek pasang terterusnya. Dusnya juga gak tau dimana ntar gue coba cek. 2,5 ini berarti ya? Ya saya bakal pakai Quickship. Mas cumbon guys. Karena apa ya kalau untuk pakai lebih enak sama ini up doang ya up doang dia kan kalau apa nih yang bawa auto blinker harus yang dua. Iya, kalau Starland memang masih ini ada satu lagi yang buatan Bandung apa enggak ya? Oh jangan pokoknya kalau pakai buat moge itu mending Starland kalau enggak Translogic. Starland itu pasaran masih 5,5 sampai 6 juta. Kalau Translogic 7,5 sampai 8 juta. Makanya nih alhamdulillah Nana dapat 2,5 juta buat si Jaxel guys. Ganti. Waduh, kuisip. Teng 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 teng. Keren banget.
Karena Cimon lagi ngejar passion. Saya jujur, saya lagi ngejar passion banget. Karena demi permintaan subscriber juga ini. Demi menang subscriber. Makanya moto apa nih? Ini moto saya sabar-sabar gak pasang proji dulu. Saya lagi inden moto dinamik dari USA ya, Amerika lagi inden. Tukang pulsa belanjanya ke Amerika. Karena barangnya dari USA. Iya. Barangnya dari USA. Jadi itu doang. 8 juta. 8 jutaan. Yaudah. Ini mau ini Translogic berarti. Nah, ini Translogic saya. Oh. Saya pengin up. Oh iya. Karena lagi ngejar passion. Jadi banyak kebetulan saya juga udah diangkat jadi ketum R6 se-Jabodetabek. Wow, ketum R6. Ngeri kali ya kan. Jabodetabek. Jadi ini banyak meneruskin doang di sini. Kayaknya ada curiga kayaknya di Jakarta ada rumah yang gede. Coba ya nanti next akan gua bawa lah ke rumah ya. Rumah sebenarnya. Ya nanti akan kita bawa. Ngeri kali ya. Sambil bukber, mana tahu nanti ada bukber datang ya. Ini ngomong udah diterangin. Wah. Ini ada grup yang tiga kan harus gua cancel nih ya. Buat ANR 3 ribu sikat lah. 2,5 tadi katanya. Jangan 3 ribu. Itu gak ada kendala soalnya itu. Bukan barang cacat soalnya. Nanti yang terbayarin guys. Kayak kita dijamin barang. Kalau barang Cimon apik semua dijamin. Hey, kalau boleh tahu orang pasti enggak akan percaya lu bisa punya ini semua hasil dari counter doang. Ya, kalau memang masalah pasti. Kenapa saya bisa beli motor dengan ratusan juta itu yang pertama begini. Saya prinsip begini, yang harus punya moge itu enggak mesti jadi sultan, guys ya. Jadi orang-orang kita biasa dengan ya semangat menabung, habis itu dengan ya apa ya usaha yang memadai, insya Allah pasti bisa. Tapi jujur ini hasil dari konter semua? Benar. Serius? Benar dari konter, karena gua buka konter dari 2006. Wow. Jadi bukan setahun dua tahun, gua udah belasan tahun ya. Gak yakin banget gua dari konter doang, 130 juta guys. Emang konsep konter sebulan sampai berapa sih? Ya dibilang banyak kan, nggak cuman gue nabungnya prosesnya udah lama banget. Terus memang ada. Tapi nggak ada passive income di luar counter gitu. Ya ada dikit. Dan pokoknya kita kupas ke sini penasaran kan, gue penasaran. Yang kemarin-kemarin cuma nanya-nanya doang. Kalau ini kita kupas. Ini nanya terlalu barbar guys. Iya, jadi gue ngeri sedap nih jawabnya. Kayaknya jualan daun singkong beneran. Sedah ngeri banget, gila. Ini boleh begini, minimal ada air conditioner lo aset. Iya, enggak lagi ini. Ya gede nih. Set dah. Teman tidur guys. Burungnya aja enggak bernyawa gitu. Jadi biar aja kasih makan. Aduh. Oh, dibeli tuh, Bang. Yang beli. Oh iya, enggak apa-apa, santai aja. Mereka sini udah biasa. Ya, Bang, mau beli apa, Bang? Dana, oh bisa, isi dana bisa. Takutnya lagi gangguan, Om. Nah biarin dia lagi ini kita aduh penasaran ada gitu ya nggak habis pikir juga guys bisa emang bener-bener nih bro Cimon ini usaha untuk menabungnya nggak ada lawan banget ini bisa dibilang orang-orang yang mungkin penghasilannya lebih gede duitnya amburan-amburan kayak ANR dengnya kan kerempet duitnya keluar mulu gede apalagi tinggal di kota wisata makannya mahal guys ya elah ini oh no. Pokoknya 2,5 dapat ini sih. Luar biasa. Kita lihat di sini ada ini helmnya bukan sembarang nih, puluhan juta semua nih, otentik semua nih, bukan klon semua. Nah, ngomong-ngomong, ini kan aslinya dari Aceh ya? Iya. Seperti suka pulang kampung berarti? Ada sih, cuma jarang aja, karena kan biayanya juga tinggi kan. Tiket aja sekali terbang 2,5 sampai 3 juta. Sangat 3 juta itu sekali terbang. Jadi gua kalau tapi keluarga masih banyak di sana. Masih anak gua di kampung. Oh, anak di kampung. Tapi bujang. Sini bujang. Di sini bujang. Beda ini orang harus belajar sama biar bisa modif gini padahal udah punya anak, udah punya istri. Iya. Pasti, tapi di kampung enggak ada moge. Enggak ada, rumah saya bangun rumah. Oh, bangun rumah. Oh, pinter deh. Jadi kedoknya sama istri di sini tuh. Ayang, aku merantau ya, buka konter dong, padahal di sini poyok-poyok guys. Bisa mau dipoyok. Memang harus begitu, Jadi bilang ya helm 20 juta, bilangnya ya goceng aja. 20 juta ya, luar biasa. Gila si Cimon. Edan. Jadi inspiratif banget guys ya buat kalian semua guys. Jadi kalau mau punya moge nggak harus jadi sultan dulu, memang benar. Tapi tetap apapun kita
per tahap ya guys, karena gua jangan kalian melihat gua langsung punya Mugi ya. Gua sebelum punya si Cimon ini, RC ini, gua naik Ninja 2.5 juga dulu. Jadi ada prosesnya ya. Proses gua masih ada piagam gua ini, gua terakhir karena gua dulu pembalap juga saya dulu track day. Ya, jadi pembalap juga kelas 250cc, saya main di Sentul. Jadi terus bertahap ya, bertahap. Jadi ada prestasi. Jadi bertahap gitu guys buat kalian semua. Jadi kalau yang lihat tiba-tiba orang hype langsung naik itu dapat dicurigai. Iya. Maksudnya yang langsung jadi sultan itu memang bermasalah. Itu takutnya tiba-tiba habis beli sesuatu terus orangnya dikandangin. Nah, iya, itu ya kan. Semuanya bertahap ya. Sama Andre juga bertahap dari udah jadi kuli bangunan apa segala macam di jalan. Sama, sama. Saya juga jadi kuli bangunan. Jadi namanya. Makanya buat kalian semua yang ngerasa sekarang lagi susah, jangan berpikir hidup kalian sekarang doang. Masa depan kalian kalian gak ada yang tahu. Pastinya nanti semua orang akan merasakan puncak kesuksesan di atas. Nah itu nanti bakal di puncak kesuksesan tuh bukan sekedar anugerah tapi cobaan juga buat kalian semua, gimana cara kalian itu menghadapi kondisi ketika kalian di atas. Kalau kalian bisa mempertahankan akan selalu di atas, tapi kalau kalian sombong dan juga takabur, niscaya bakal gampang banget itu yang di atas membalikkan tangan. Pokoknya di setiap perjuangan itu ya pasti akan ada hasil, ya pasti akan ada hikmah semua. Ya tetap semangat aja. Iya. Yang namanya kita apa ya mengumpulkan tuh ada ya naik turun juga sih. Kan kalau lagi ada kalau lagi enggak. Betul. Ya guys, mungkin cukup sekian guys ya, kayak gitu aja. Ternyata begitu kita gerbek memang dari depan tampak seperti biasa, konter baru biasa aja. Tapi begitu ke dalam, wah luar biasa, internal sana ini mas. Ini benar-benar epic, luar biasa, unik dan juga inspiratif banget. Luar dugaan ya. Luar dugaan, sama sekali nggak ngeliat ini ya kan. Iya. Maling pun kalau mau masuk, lu ngapain? Paling isinya HP. Casing doang ya. Casing doang cuma tahun 2000-an gitu ya kan. Luar biasa. Terima kasih banyak bro. Kamu Nisa. Ya. Jangan lupa di subscribe juga channelnya di Amanisar. Ya, thank you banget. Ini namanya Cimon ya guys ya. Ini tiba-tiba, aduh gua datang di grebek nih ya. Memang kayaknya ini gua lagi banyak diincar di grebek. Lagi hype banget soalnya ini. Internasional bener-bener guys, luar biasa. Aduh, luar biasa. Suatu kisah inspiratif sekali dari brother Amanisar, seorang perantau dari Aceh. Selamat banget dengan usaha konter, dengan mana konternya tapi yang hasil ya, karena dia konsisten dan juga tekun dalam berusaha dan juga menabung, luar biasa. Ini sudah tiba ini guys. Oke, thank you very much bro Manisar, sudah berkenan di grebek. Ya oke guys, semuanya sukses vlog kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sini. Jangan lupa untuk nonton, jejak like, comment, subscribe channel Nerd ini supaya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga jangan lupa subscribe dan lupa loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten dari Nerd, karena Nerd akan selalu upload setiap harinya untuk menghibur kalian semua pastinya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram gue di @aminnr.rnb. Oke, di sini gue Amir Rohman dan juga bro Amanizar bareng Cimo dari konten viral yang internasional. Ada 15 goib. Ya, 15 goib sebutan ya. Oh iya. Sampai 15 goib, mohon pamit. Salam Tarexis, betul!